pagi ini saya berkesempatan mendatangi Pasar Koi Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saya sudah berada di kantin, ya. Kantin Pasar Koi Jogja. Di belakang saya sudah banyak kolam, ya. Saya penasaran isi kolam-kolam itu ikan koi jenis apa aja, ya. Hari Minggu biasanya rame, ya. Saya dapat referensi ini lewat seorang kawan, kebetulan teman saya di Jogja, dan disarankan untuk datang ke Pasar Koi Jogja, ya. Cukup luas, hanya ada beberapa pengunjung karena memang ini masih pagi, masih jam 8:30 pagi, ya. Sepertinya baru buka, tapi alhamdulillah saya berkesempatan pagi ini untuk melihat-lihat bagaimana kolam di Pasar Koi Jogja, termasuk isinya ikan apa saja. Penasaran? Thank you.
siapa ini? Oh, ukuran kecil ya. Bu, dari mana Bu? Dari Prambanan. Prambanan. Buat di kolam akuarium apa? Ya nanti kalau bisa masukin akuarium. Pilih yang jenis apa Bu? Apa ini? Gak tahu namanya. Ikannya udah jinak-jinak, lihat ada orang langsung udah datang semua, langsung nyamperin semua. Wih.
80-an lah ya, 80-an. Minumnya ngeri. Di kolam sepertinya kedalamannya hampir 2 meter lebih ini. Dalamnya Mas, biasanya hari Minggu ini gimana pembeli di sini? Hari Minggu sih rame Pak, cuma Sabtu Minggu yang rame. Yang banyaknya kan juga cuma Sabtu Minggu, karena udah pada tahu harinya. Biasanya yang favorit apa nih? Banyak dicari warga? Bagus, Sunrise One. Yang paling banyak dan paling laku. Saya penasaran cari suaranya gak ketemu. Iya. Udah habis kemarin, Sabtu kemarin agak rame. Sabtu, Jumat. Kan mulai yang kayak gini hari Jumat. Di packing-packing. Lokalan semua? Lokal semua. Ya, impornya cuma itu kan. Oh iya. Gak jual ikan impor kecil-kecil. Nah, khusus lokal ya? Khusus lokal. Kembang ikan bangsa pasar lokal. Iya. Masih Pak? Iya. Itu namanya? Adi. Sini.